Oke, selamat pagi ya menjelang siang. Hari ini saya mau tes oke untuk pengiriman mesin bodir portable saya S900 pada posisi ini. Nomor seri mesinnya untuk yang di sini jangan dihapus dulu sebelum transaksi selesai ya, karena ini transaksi via Shopee. Itu nomor seri mesin yang tempel di belakang. Ini di depan kita kasih tanda, di samping ada tanda, dan di sambungan juga ada tanda. Ini posisi frame L ya, loading di tengah. Sekarang dalam posisi S. Oke. Dan belum sebut. Oke, lancar. Dan kita cek dulu filenya ya. Kita cek file ini isinya ada berapa. Isinya ada 75 ya. Kita lihat paling belakang gambar kupu-kupu yang ke 75 per 75 ya. Kita akan masukkan dulu file barunya ya. Nah, kita keluar. Kita sambil pasang ini ya. Barangnya sudah. Oke. Pastikan terpasang sempurna, sambungan juga terpasang sempurna. Kita masukkan logo chain ya, loading normal. Oke, kita cabut. Oke. Kita lihat paling belakang 76 chain ya. Nah, kita bisa langsung jalankan. Perhatikan di layar, bisa digeser-geser lah ya, perhatikan. Oke, sepatu diturunkan dulu. Modifikasi normal. Ada tanda putus. Apakah benangnya terpasang sempurna? Ternyata tidak terpasang dengan sempurna. Nah. Ini seperti ini. Ya, tidak terpasang sempurna. Ini harusnya ke sini dulu. Sini, nah harus ke bawah. Nah, seperti itu ya. Benangnya tidak terpasang dengan sempurna, alias lepas dari apa namanya? Mana benangnya tadi? Kita ulangi ya. Pasang jepitan, masuk ke sepatu pelatuk, baru dipasang ya, karena tadi tidak masuk pelatuk biasanya itu nyangkut gitu. Biasanya walaupun tidak selalu ya. Nah, ini jadi kalau tidak masuk yang pelatuk begini dia akan tersangkut gitu. Kita bersihkan ya, kalau seperti ini dibersihkan. Jadi memang kalau masang benang atas tidak sesuai, otomatis akan tersangkut. Ini untuk pembelajaran juga ya, kalau yang baru pertama kali. Oke, sudah. Oh ini ya, kencang. Kita nyalakan ya, mundurkan. Kita mundurkan dulu. Kita jalankan, lihat normal ya, notifikasinya adalah sepatu. Nah, itu langsung jalan normal, yang penting langsung menangnya. Oke, sebenarnya tadi bisa aja tidak masuk pelatuk. Ini kan kecepatan yang menyebrang, kecepatan yang kita gunakan, kecepatan yang oke. Itu ya. Oke.
ini untuk pengiriman ke Ernie Karen Fashion di Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, ini pernah servis ke saya deh. Aku pernah servis. Oke. Ya, ongkos kirimnya sisa, jadi saya balikin uangnya. Kalau tak salah ini. Cuman kok anehnya nih, kemudian lewat Shopee, padahal dia sudah mengenal saya. Tapi tidak apa-apa. Kompresor biasa digunakan untuk membersihkan mesin. Thank you.
ya maaf sudah selesai ya warnanya, kita lanjut lagi warna berikutnya, tapi nggak usah dikasih yang sama. Oke, udah selesai ya, dengan sangat lancar dan tidak ada kendala. Dan ini hasilnya sangat bagus. Kenapa saya kasih lihat belakangnya? Kalau belakangnya rapi, depannya sudah pasti rapi. Tapi kalau depannya rapi, belum tentu belakangnya rapi dan caranya tidak lancar gitu. Nanti kita lanjutkan video pengemasannya. Sekarang kita matikan dulu. Yes.
kita siapkan packingannya. Transaksi via Shopee, jasa kirimnya CNT Express. Pesanan dari Ernik Heran di Nunukan, Kalimantan Utara. Oke, ini barangnya ya. Sudah siap di packing, dan ini packingan awal dari pabrik. Taruh tutupnya ya. Dan ini aksesorisnya, hop besar, hop kecil yang tadi buat ngetes ini. Nah, kecilnya itu ya, ini dipakai buat ngetes tadi. Oke, tutup. Tutup. Dan kita akan packing. Kemarin videonya. Sini apa memang kita tayangnya di YouTube, bukan di YouTube atau di pegangnya. Jangan anjlok. Nah, harus di atas ini, harus di atasnya papan bawah. Siap ya? Jatuhnya. Hah? Mana? Nggak naik maksudnya. Makanya megang itu bukan begitu, tapi begini nih. Kontrolnya yang dekat-dekat saja. Yang jauh nantikan yang lain. Apa saja lepas? Oke,
sekali lagi biar kenceng ya tarikannya. Kau saja cantik kan, saya. Berarti sendiri bisa? Bukan, pegangin dulu. Kamu ya, apa sendiri bisa gitu ya. Penonton punya bini begini apa apa sendiri bisa, kau sendiri bisa. Saya juga nggak perlu berbini. Terlahirkan sendiri, hamil sendiri. Dorongan dong. Ya itu kalau kita sendiri. Nah, untung udah keserahkan pada aku tadi. Memang kalau packing begini gak gampang. Terus ini buat ini pojok-pojoknya. Ini juga nggak terlalu lancip sama barang yang lain. Ya sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Dia tidak kaya mak, kayak monyet mak.
mantap. Berapa sisi udah dilakukan toh? Oh, manis, gede-gede ya. Panjang, ada berapa ini? Nah, ada yang bertanya kenapa taruh begini supaya pas diserosot di lantai tidak langsung dengan papan kayu dan lantainya. Sekarang tinggal plastik hitam. Ada plastik hitam apa? Ada puncak bawah. Eh, dingin gak sih pak? Hah? Terima lanjut. Udah. Juga masih kegedean ini nih. Iya, saya potong. Tinggal bawa kemari.
dingin. Ini nggak bisa dibautin begitulah. Baut-baut begini nggak bisa. Coklat aja. Ya orangnya bergerak lah. Kalau nggak kelihatan orangnya juga, sekarang ini harus nyetir-nyetir bagaimana? Mana ada ya? Nah, orangnya pas dibikin tulisannya besar, jangan dibanting gitu. Jangan dibanting tulisannya yang besar. Saya akan bikin tulisannya dulu ya. Oke ya. Ini tulisannya jangan dibanting gede sini ya.
gede tulisannya. Ini ya tulisannya. Sekarang bukan bermenung, jangan bermenung. Apa urusan? Kalau sering dijambak nggak perlu sepanjang. Oke. Okay. Siap kirim ya. Oke. Okay. Siap kirim.